Seseorang bermassa M berada di permukaan bumi dengan jari-jari R dan massa bumi M. Perbandingan gaya gravitasi yang dialami orang ketika berada di permukaan bumi dan ketika berada pada jarak R di atas permukaan bumi adalah, saya tulis diketahui nilai R1-nya adalah R besar, R2-nya itu adalah 2R karena dia itu berada di atas permukaan bumi. Kemudian ditanyanya itu adalah W1 banding W2. Kemudian penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil kali massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Nah, saya mau pakai perbandingan W dengan R. W dengan R berbanding terbalik. Jadi saya bisa tulis W1 per W2 sama dengan R2 dibanding R1 kuadrat. Nilai R2-nya itu adalah 2R. R1-nya itu adalah R. Saya kuadratkan, nilai R-nya bisa saya coret. 2 kuadrat itu adalah 4 banding 1. Jadi W1 banding W2 perbandingannya itu adalah 4 banding 1. Dari langkah-langkah pengerjaan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan gaya gravitasi yang dialami orang ketika berada di permukaan bumi dan ketika berada pada jarak R di atas permukaan bumi adalah 4 banding 1. Jawaban yang benar adalah opsi E.